Halo Merda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Merda semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman bagaimana sih kita di India ini, khususnya di kota New Delhi, ada jasa pemberian makan burung. Nah, jadi ini kita sebenarnya sih ada di bundaran ya, tapi di sini ada burung yang berkumpul banyak dan ini dimanfaatkan oleh sebagian orang India ya untuk berwirausaha, salah satunya menjual pakan burung di sini. Oke, kalau gitu mari kita coba ngasih makan burung. Nah, sekarang kita berada di ini bundarannya, Merdo sekalian ya. Itu di situ juga ada, di sini juga ada gitu. Sebenarnya makanannya banyak, tapi nggak apa-apa, kita coba beli aja barang 1-2 gitu ya. Ini burung dara kayaknya ya. Ini burung dara gitu ya. Oke, mari kita coba berbagi kepada burung ini. Baik, kita naik plate, baik. Ya. Naik plate kita. 30 pachas. 30 or pachas. Pachas rupiah, baik. Naik plate. Pachas rupiah, wala. Pachas kalau. Pachas, ek. Saya beri yang 50 rupis. Oke. Okay. Di sini pakannya ada, wow, biji. Ini ya. Biji jagung. Sama apa saya juga kurang tahu. Di sini juga ada kacang hijau ya kayaknya. Kacang hijau dan oke, dan yang lainnya ya, ada juga di sini kayak snack-snack gitu ya. Ini yang saya kasih ke makan burung camar ya ketika saya berada di apa, Banaras. Ye wali dalte wo aapke saath jo aate na. Nih, bas. Dan di sini ada kayak dal dan yang lainnya juga. Wow, mantap. Mari kita berbagi, Merdos. Nih, bay. Oh, ini ada tempat minumnya. Wow, banyak banget burungnya. Saya harap mereka tidak takut bersama saya ya. Mantap. Di sini sebenarnya sudah terhambur. Sampai kebanjiran kayaknya mereka. Saya coba kasih. Oh, ada juga di sini beberapa burung ini ya. Oh, mereka nggak terlalu takut. Oke. Oh, disapu sama dia, diketengahin. Oke. Aduh, banyak banget kibasannya ini, benar-benar bikin banyak angin ya. Jadi memang banyak yang tumpah ke jalan akhirnya. Wow, luar biasa ya. Dan ini penjualnya. Oke. Nah, kita lihat nih contohnya nih, uncle ini berbagi makanan di tengah hiruk pikuk jalanan di kota New Delhi di tengah pandemi. Wow, mungkin menurut kepercayaan juga ya, dengan kita berbagi makanan bisa mendapatkan berkah gitu ya. Entah itu bagi orang Hindu, di dalam Islam pun juga kita kan mendapatkan pahala gitu ya. Oke, menarik. Dan di sini bagusnya sudah disediakan minumannya khusus ya. Nih. Ini. Burungnya berputar. Berputar burungnya. Lihat itu. Hai. Oke, ada yang dari mereka yang berdatangan. Mantap. Ada juga yang singgah tuh ya, membawa makanan sendiri. Menarik. Wow, ini ada burung gagak. Apa ini ya? Susu ya? Yek ya? Pohon siapa nih? Dut. Milk. Oke. Sepertinya ini susu ya?
Oh nih. Oke. Okay. Narik. Oke, okay, kalau begitu Merdos. Oke okay, Merdos, jadi kurang lebih begitu cerita singkat saya terkait berbagi makan dengan burung dara atau merpati dara seperti ya yang ada di Kota New Delhi. Semoga Merdos semuanya terhibur dengan video ini. Bor Cukria, terima kasih. Kirim lagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Merdos kalian. Oke, kita sedikit berbagi ya kepada orang yang membutuhkan. Oke. Semoga berkah.